Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tobuno di channel TBY TV Indonesia. Ya, mari kita bertebak-tebakannya. Semoga pada terhibur ya. Tebakan yang pertama nih, ini tebakannya unik-unik sekali nih. Kenapa batu apung tidak tenggelam di air? Oh kan, baru dengar kan, batu apung kenapa tidak tenggelam di air? Jawabannya jangan secara fisika lah. Kata batu apung sudah belajar sama kapal ya. Kapal kan besi, bisa nggak tenggelam, dia belajar katanya. Selanjutnya nih, cara membedakan jenis kelamin burung lovebird. Aha. Ini pencinta burung lovebird pasti tahu. Tapi kalau ini versi guyonnya kan. Nah, cara membedakan jenis kelamin burung lovebird adalah apa nih? Dirayu saja yang mukanya tersipu malu itu pasti lovebird cewek. Pirtinya ini, cara ngerayunya gimana? Selanjutnya nih, dompet jika dibalik jadi apa? Normalnya kalau dibalik uangnya jatuh ya. Apa yang terjadi kali? Apa yang terjadi jika dompet dibalik? Oh benar, dompet dibalik jadi apa? Jadi tap mood. Itu bahasa dibalik doang, tap mood, dompet. Selanjutnya nih, 4x4 tapi bukan 16. Aha. 4x4 tapi bukan 16. Nah, kalau dulu zaman surat-suratan 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas ya. Tapi ini bukan 16. 4x4 tapi bukan 16. Ini yang bikin pertanyaan pecinta mobil. 4x4 sama dengan 4WD, itu four wheel drive ya, yang roda belakang sama roda depannya itu bisa berjalan secara independen kalau kepater. Pertanyaan selanjutnya nih, ada dua kios jejer ya, mau di pasar mau di mana, pokoknya ini dua kios jejer dengan barang yang dijual dan harganya sama. Misal toko A, toko B, jualan sama, jualannya sama, harganya sama. Kios mana yang akan laku duluan? Ayo, ini pertanyaan logika nih. Kios A dan kios B dagangannya sama, yang dijual harganya sama, yang laku duluan mana? Pasti jawabannya adalah yang ada pembelinya lebih dahulu, berarti dia laku duluan. Oke, demikian saya Tobuno di channel TBY TV Indonesia.